Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi di channel Lita Widi. Kamu sehat, aku sehat, kamu bahagia, aku bahagia. Tadi tuh mau bikin roti, tapi anak-anak tuh kan doyannya pakai selai coklat gitu ya, atau enggak kalau selai kacang tuh mereka favorit banget. Kebetulan habis jadi harus beli kan. Tapi gimana kalau misalnya kita berkreasi aja ya, pakai bahan-bahan yang bisa didapat dengan mudah di gudang sebelah. Gimana kalau kita belajar dulu? Yuk. Dia apa sih? Sini biasa we. Ini salah satu gudang yang suka aku datengin kalau buat beli stok depan rumah. Lampunya di dalam. Sekarang aku mau butuh itu tadi teh apa? Coklatos teh. Coklatos berapa satunya? 2.000. Coklatos berarti 2. Kita beli 2. Coklat. Emang ada rasa apa aja namanya juga coklat? Coklatos. Coklat. Hah? Minty. Oh iya benar. Buat isiannya gimana kalau kita bikin sesuatu yang beda. Nah ini nenek. Gimana kalau kita tambahin ini? Udah itu dulu. Coklato 2. Coklato. Minden sama. Udah dulu. Berapa? Bikin apa tuh? Bikin apa? Rahasia. Nanti lah ya. Di YouTube. Dadah. Ini bahan-bahan yang udah aku beli tadi, tapi aku nggak yakin juga sih bakal dipakai semua. Kita lihat aja enaknya dicampurin apa, dipaduin apa, ditambahin apa, baru kita jadiin selai. Jadi buat selai coklatos ini sekalian kita compare aja, kita bandingin kalau bikin selai homemade kayak gini harganya lebih murah atau lebih mahal dibanding sama selai coklat biasa. Yuk, sambil kita hitung ya. Sambil ini kita masukin semua bahan-bahannya ke dalam panci, ntar kita aduk. Dan tambahan lainnya, bahan-bahan yang aku butuhin adalah ini, mentega. Kamu bisa pakai butter atau mentega, terserah kamu. Aku punyanya mentega, ada biar ada rasa-rasa asin gurih-gurihnya gimana gitu ya. Terus tambahin juga sama terigu, nanti pakainya sekitar 2 sendok makan. Sama ini, gula pasir alias gula putih. Nah, gula putih ini juga sama, banyak atau sedikitnya tergantung seleranya kamu. Karena dari bahan yang sebelumnya aja udah kerasa banget manisnya, ya kan? Yaudah, sekarang kita campurin semuanya termasuk air putih ke dalam panci. Mulai dari bahan yang pertama, coklatos. Pakai 2 bungkus aja. Ya. Ini berapa gram sih? Ini sekitar 28 gram, bukan sekitar, di sini tertulis 28 gram. Kamu udah pernah nyoba belum sih minuman dari coklatos ini? Aku yakin udah banget. Dan anak juga suka. Jadi kalau misalnya dibikin selai pasti nggak aneh-aneh banget. Bahan selanjutnya, susu kental. Susu kental manis coklat. Bebas ya mau merek apa aja. Di sini juga aku pakainya sebenarnya cuma sedikit sih. Ini modal berapa? 4.000. Nah, sekarang 2 sendok kental manis, 2 sendok susu kental manis. Berarti enggak semuanya ya. Ini sekitar 3/4 dari bungkusnya atau ini 40 gram nih. Berarti sekitar berapa? 30 graman lah ya. Bahan selanjutnya aku pakai terigu. 2 sendok makan. Sama gula nggak usah terlalu banyak juga, 2 sendok makan cukup lah ya. Tapi kalau misalnya kurang manis boleh kita tambahin. Habis ini kita campurin sama airnya. Ini airnya aku pakai sekitar 250 ml. Habis ini kita aduk dulu. Udah kecampur rata, ntar baru kita panasin ya. Sampai gini kita masukin tadi pas di masak aja.
Oke, kita panasin pakai api kecil aja biar dia nggak cepat gosong. Karena aku aduk. Widih, warnanya begitu dipanasin langsung berubah ya, jadi lebih pekat lagi. Oke, aku mau masukin menteganya sekarang. Sekarang kita masukin menteganya, 2 sendok makan aja ya aku masukin ini. Ya, nempel. Oke. Sekarang aku aduk-aduk lagi. Sambil dia meletup-letup. Pastiin ini nggak ada yang gumpal ya. Oke, sekarang mau aku remekin nih beng-bengnya nih. Sekarang mari kita aduk. Wah, tapi kelibas ya beng-bengnya. Cukup nggak ya? Kayaknya sih cukup. Widih, selai coklatos kita selesai. Ini kan masih panas, jadi belum bisa aku wadahin. Tapi mau aku cicipin dulu aja. Ya, aku mau cicipinnya pakai kertas. Tinggal gini. Ini kan plain ya. Udah manis-manis dikit doang. Sekarang kita tambahin pakai selainya. Kalau bagian cicip-cicip tuh ibu-ibu yang paling duluan. Tapi kalau disuruh makan setelahnya, biasanya suka agak males. Jadi sebelum nyampe ke meja makan atau ke wadah atau ke toples atau ke jar yang kamu punya, sekarang kita cobain aja dulu di dapur ya. Mau coba nih? Widih, siap buat coba? Bismillah. Enak loh, tapi kayaknya ditambahin 1 atau 2 beng-beng lagi lebih enak lagi, jadi lebih gerindil-gerindil gitu ya. Kamu hitung ya tadi. Coklatosnya 2000-an tuh, 2 bungkus 4000. Susu kental manis gak pakai semuanya, berarti sekitar 1500-an. 4000, 500, 5500 sama gula putih, terigu. Kurang dari 10.000 kita udah bikin, udah bisa bikin selai enak. Bener gak? Anak-anak pasti suka. Jadi jangan lupa buat apa? Subscribe, comment, like, share sekalian ya, biar semua orang tahu kalau ternyata bikin coklatos jadi selai itu gampang. Selai coklatos plus bang bang. Ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Dadah.